Assalamualaikum teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini aku mau bikin ayam kecap yang gak perlu banyak bumbu, simple dan praktis pastinya ya. Nah, ini ada bahan-bahannya, ada jahe sama bawang putih aja, sama 6 sayap ayam. Nah, langsung aja tumis bawang putih sama jahenya sampai harum kecoklatan ya teman-teman. Beneran ini simple banget dan rasanya itu enak banget ya. Hanya perlu jahe dan bawang putih aja. Selanjutnya saya kasih kecap manis, lada bubuk, sama cuka masak ya secukupnya. Tapi bagi teman-teman yang mau ditambahkan kaldu juga boleh. Nah, ini bawangnya sudah harum. Masukkan sayap ayamnya. Lalu tuangkan kecap asin. Nah, begini ya teman-teman. Selanjutnya aku akan tambahin air. Nah, airnya itu harus mendidih ya teman-teman. Nah, tambahkan air secukupnya. Saya taburkan lada bubuk. Saya tambahkan gula pasir dan garam ya, secukupnya. Kira-kira aja ya, menurut teman-teman suka asin atau yang gak asin, sesuai selera aja. Tapi ini aku bikin resep nyobain yang tanpa bawang merah. Saya hanya menggunakan bawang putih dan jahe. Ini resep yang saya gunakan di Hong Kong ya teman-teman. Nah, ini kita tutup dulu, biarkan mendidih dan sampai meletup-letup. Pasti akan enak banget. Ini kurang lebih 15-20 menit aja ya. Nanti kalau sudah meletup-letup, itu pastinya akan nikmat banget. Nah, kalau untuk sayap ayam seperti ini, biasanya aku tusuk-tusuk di bagian tengahnya supaya bumbunya itu meresap sampai ke dalam. Rasa gurih, asin, dan manis pastinya ya. Bukan hanya di luar, tapi di dalam juga. Nah nih teman-teman, sudah meletup-letup. Dan ini sudah siap disajikan. Tang-tang, cantik banget kan? Dan pastinya enak. Selamat mencoba resep yang tidak banyak menggunakan bumbu ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya teman-teman di video-video saya berikutnya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe pastinya. Terima kasih. Dadah.